Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua HNI dimanapun Anda semua berada, mobil khusus teman-teman di HNI Factor Group. Seperti biasa, masih dalam program Bedah Buku TMB. Pada kesempatan ini, bagian dari proses edukasi cara kerja benar di HNI, saya ingin menjelaskan tentang bagaimana cara menjadi manajer 3000 poin dalam satu bulan. Bagian hal penting dalam bisnis ini adalah bagaimana teman-teman segera mencapai posisi puncak terbaik yang ada di jenjang karir HNI, yaitu Executive Director. Dan menjadi seorang Executive Director di HNI, salah satu bagian utama keberhasilannya adalah melahirkan banyak manajer-manajer baru di dalam grupnya. Dan tentu saja buat teman-teman yang hari ini menjadi pemula di HNI, baru bergabung, baru join, baru daftar, atau baru mulai siap untuk aktif kembali di HNI, maka teman-teman harus segera meraih pangkat pertama di HNI, namanya manajer 20%. Nah, pada kesempatan ini saya akan jelaskan kepada teman-teman bagaimana cara menjadi manajer 20%, 3000 poin dalam satu bulan. Pastikan teman-teman mengikuti arahan dan apa yang saya sampaikan agar teman-teman tidak hanya sekedar mencapai pangkat tersebut, tapi juga bisa meraih jenjang karir yang lebih tinggi dengan prestasi yang kuat dan keteladanan yang mengabulkan. Salam semangat luar biasa. Pada kesempatan ini saya akan jelaskan tentang cara menjadi manajer 20%, 3000 poin dalam waktu 1 bulan. Ingat ya, kuncinya dalam waktu 1 bulan, dalam kondisi yang prima dan secepat-cepatnya. Sebab ini menjadi satu hal yang penting dalam dunia bisnis, khususnya di HNI. Manajer adalah posisi yang sangat penting. Kesuksesan seseorang dalam sebuah bisnis di HNI itu adalah paling banyak melahirkan manajer-manajer berkualitas yang kemudian lahir menjadi leader-leader yang hebat. Sebab apa teman-teman sekalian? Di bisnis kita, manajer ini adalah pangkat pertama. Ibarat dalam dunia kemiliteran, manajer ini adalah perwira pertama. Ya, sebagaimana kita ketahui, kalau orang baru gabung di HNI, dia baru gabung, levelnya adalah AB 10%, ya, kemudian ada AB 14%, kemudian ada AB 17%. Nah, ketika dia siap untuk sukses di bisnis ini, dia segera menjadi seorang manajer, ya, menjadi seorang manajer. Kenapa teman-teman sekalian? Sebab manajer ini kaitannya dengan komitmen bisnis. Jadi seseorang dianggap punya komitmen bisnis itu adalah ketika dia segera menjadi seorang manajer. Jadi kalau AB ini sifatnya pemula aja ya. Jadi kalau orang baru gabung itu levelnya 10% yang ini. Kemudian seiring dengan perjalanan dia bisa berubah jadi 14%, 17%, walaupun ini karena sifatnya akumulasi belanja. Tentu edukasi kita adalah segera menjadi manajer, sebab manajer itu adalah komitmen bisnis, ya. Jadi kalau orang baru bergabung memang AB 10%, tapi kemudian di hari itu juga dia berkomitmen agar di bulan itu dalam waktu 1 bulan dia segera menjadi seorang manajer. Jadi kembali saya jelaskan bahwa pada kesempatan ini komitmen kita untuk menjadi seorang manajer ini adalah dalam waktu 1 bulan, ya. Dalam waktu 1 bulan. Jadi nggak lama-lama, itu 1 bulan saja. Nah, pada kesempatan ini saya akan jelaskan konsep dasarnya dulu kepada teman-teman kalian. Gimana sih cara jadi manajer secara konsep dasar? Nah, konsep dasarnya adalah teman-teman sekalian, menjadi seorang manajer itu adalah akumulasi belanja pribadi dan grup sebanyak minimal 3000 poin tanpa batas waktu. Akumulasi belanja pribadi dan grup sebanyak minimal 3000 poin tanpa batas waktu. Saya biasa mengasih contoh pada hal ini, ya. Kasih contohnya sederhana. Misalkan ada orang kita beli pasta gigi, lah, sederhana ya, pasta gigi. Ya, PGH ini adalah pasta gigi HNI. Harganya berapa? Iya, harganya murah banget. Harganya cuma 20.000 poin, Rp20.000 dalam harga agen, dalam harga konsumen, maaf. Kemudian harga agennya adalah 17.000, poinnya 3,5. Jadi, pasta gigi kita itu harganya dalam poin, dalam bentuk poin itu adalah 3,5 poin.
Andai kata ada orang setiap bulan hanya belanja satu pasta gigi, sebulan satu, sebulan satu, sebulan satu, sebulan satu, ya setiap bulan cuma beli pasta gigi satu aja, sebulan satu, satu bulan 3,5 poin, 3,5 poin, 3,5 poin, 3,5 poin tiap bulan, nggak beli yang lain, maka dalam waktu 1000 bulan, insya Allah dia naik level jadi manager. Dalam satu bulan naik level jadi manager, 1000 bulan naik level jadi manager. Kenapa 1000 bulan? Ya sampai Lailatul Qadar, ya 1000 bulan itu naik level jadi manager. Kenapa? Karena ya di HNI tidak ada hangus point, sistemnya sosial syariah. Tapi ini adalah konsep yang kategorinya adalah konsep dasar, ya konsep dasar. Konsep dasar adalah konsep dasar, prinsipnya ya jalur lambat lah. Jadi sederhananya teman-teman, ini semua adalah akumulasi, ya akumulasi belanja. Jalur lambat ya. Ini kategori jalur lambat. Artinya dia belum punya komitmen bisnis. Kalau cuma sekedar begini. Komitmen bisnis itu adalah dia punya energi, punya semangat untuk memastikan menjadi manajernya itu dalam waktu 1 bulan. Nah, jadi ini yang perlu dipahami tanpa batas waktu adalah konsep dasar. Ini menunjukkan bahwa sistem bisnis di HNI ini sangat mudah, sederhana, simple, gampang bagi siapapun, bahkan orang iseng sekalipun ya. Belanjanya cuma sekedar belanja. Tapi ini sekali lagi bukan bahasan kita, karena ini bukan kategori sedang berbisnis. Kalau berbisnis, dia punya komitmen bisnis tadi. Nah, bagaimana caranya supaya bisa menjadi seorang manajer dalam 1 bulan? Cara pertama, ada ya, opsi pertama yang bisa teman-teman pahami di sini adalah dengan membangun 12 jalur. 12 jalur. Ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 12 jalur yang masing-masing belanjanya adalah 200 poin. Masing-masing belanja 200 poin, 200 poin, 200 poin, 200 poin, 200 poin. Maka akumulasi poin grupnya menjadi 2400 karena 12 kali 200 poin. Apalagi ini konsepnya jalur. Satu jalur itu kumpulan dari banyak orang, ya. Jadi dan TP pribadinya berapa? TP pribadinya 600 poin. Jadi kalau teman-teman sekalian, kita coba perjelas ya pada konsep ini. Ketika kita ingin memastikan bahwa kita ingin sukses, ada opsi pertama tadi ya. Opsi pertama untuk menjadi seorang manajer. Itu dengan menggunakan manajer 2000, manajer 3000 poin dalam 12 jalur. 12 jalur. Satu jalur 200 poin. Bagaimana polanya? Contohnya misalkan teman-teman jadi manajer. Dibangunnya 12 jalur. 1 2 3 4 5 6 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, 12 jalur. Di mana satu jalurnya, teman-teman sekalian, berapa tadi? 200 poin. Satu jalurnya 200 poin. 200 poin. 200 poin. 200 poin. 200 poin. Jalur ya teman-teman sekalian, ingat 12 jalur ini, jangan sampai lupa. Ini opsi pertama untuk kategori 12 jalur ya, 12 jalur. Nah, 12 jalur ini, 200 poin ini kategorinya dia belum tentu satu orang, dia bisa kumpulan orang karena ini jalur. Jalur itu artinya kumpulan orang. Ada yang belanjanya 50 poin, 100 poin, 20 poin, 10 poin, 3 poin. Pokoknya satu jalur ini isinya minimal 200 poin. Padahal orang bisa belanja 200 poin sendirian dengan konsep hijrah produk. Ini kalau bangunnya opsinya 12 jalur. Berapa TP pribadinya yang harus teman-teman lakukan ketika membuat ini? TP pribadi si manajer tersebut adalah 600 poin. Maka 12 jalur dikali
masing-masingnya adalah 200 poin, nilainya adalah 2400 poin. Ya. Jadi 2400 poin ini membuat 600 poin dan 2400 poin menjadi akumulasinya adalah 3000 poin. Nah, ini opsi pertama yang teman-teman bisa bangun dengan menggunakan kekuatan ini. Berapa bonusnya teman-teman sekalian? Nah, nih bonusnya ya. Bonusnya itu menarik. Bonusnya adalah misalnya kalau manajer 3000 poin, TP-nya 600 poin, 12 jalur, maka bonusnya mencapai 120.000 poin. Rp120.000. Dari mana? 20% dikali 600 poin, TP pribadi dikali Rp1.000. Karena 1 poin di HNI nilainya Rp1.000. Dapat bonus langsung Rp120.000. Bonus prestasi grupnya 20 dikurang 10. Dari mana 20 dikurang 10? Nih sekalian belajar ya, teman-teman sekalian. 20 dikurang 10 karena posisinya teman-teman di sini adalah manajer 20%. Manajer 20%, kemudian teman-teman semua di bawahnya ada posisi AB di sini. Ini AB 10%. Nah, selisih antara kita sebagai manajer 20% dengan mitra di bawah kita 10%, 20% dikurang 10% sama dengan 10% dikali omset dia. Ya. Mudah-mudahan paham ya. Jadi 20% yang ini dikurang 10% dikali omset kita, omset mitra kita 200 poin. Ada berapa jalur? 12 jalur. Ada 12 jalur ya. 12 jalur. Ada 12 jalur, 200 poin. Maka bonusnya adalah 240.000. Kemudian ada namanya royalti stabilitas belanja. Royalti stabilitas belanja ini ada syaratnya ya, yaitu jika kita TP pribadi minimal 200 poin selama 3 bulan berturut-turut atau 600 poin sekali dan seterusnya minimal 200 poin, maka otomatis kita akan dapat langsung namanya royalti stabilitas belanja. Ini pakai asumsi paling kecil aja 50.000. Sekarang mah udah jarang ya, rata-rata bisa 80.000 sampai 100.000-an. Tapi kita pakai asumsi paling kecil. Berapa bonusnya? 410.000. Wow, gede banget. Lumayan ya untuk kali pertama. Jadi konsepnya adalah membangun pasar lebih dahulu. Ini kalau 12 jalur. Bagaimana kalau misalkan 15 jalur? Jadi ada opsi kedua, yaitu 15 jalur. Opsi keduanya 15 jalur. 15 jalur ini teman-teman sekalian adalah bangun 15 jalur sama konsepnya minimal 200 poin. Kemudian kita TP pribadinya 200 atau 600. Maka insya Allah total poin grupnya 3000 poin, pribadi 200-600 poin, 3200 atau 3600. Jadi kalau kita perjelas teman-teman sekalian, dari konsep yang sudah ada, kita bisa bangun opsi kedua. Nah, opsi kedua. Opsi kedua dengan 15 jalur. 15 jalur. Nah, 15 jalur masing-masing 200 poin. Jadi kalau kita manajer 20%, kita bangun jalur 15 jalur. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Kita buat 15 jalur di mana omset per masing-masing sama 200 poin. Ingat, ini satu jalur ya. Satu jalur artinya kumpulan orang-orang yang ada di dalam jalur tersebut. Jadi mudah banget. Kata kuncinya adalah gesit. Gesit PCA. Bangun sebanyak mungkin pasarnya kawan-kawan sekalian. Gesit PCA. Bangun 200 poin di 15 jalur. Maka teman-teman sekalian sudah membangun kekuatan pasar yang cukup kuat dengan membangun dengan menggunakan konsep ini. Nah, dengan 200 poin, beda dengan yang tadi ya, opsi pertama adalah 12 jalur atau opsi kedua adalah dengan 15 jalur. Nah, dengan 15 jalur ini teman-teman sekalian, teman-teman punya kekuatan yang lebih maksimal. Jadi 15 jalur, TP pribadinya berapa? TP pribadinya teman-teman yang ini bisa 200 poin,
ya, atau 600 poin. Tentu yang paling bagus adalah yang 600 poin ya. Yang paling bagus adalah yang 600 poin. Yang paling bagus. Ini 15 jalur dikali masing-masing 200 poin. Omsetnya 3000 poin. Berapa bonusnya yang bisa diraih teman-teman sekalian? Ya, bonusnya adalah ketika teman-teman menggunakan dengan metode yang 200 poin, 15 jalur, bonusnya adalah 20% sama 40.000, kemudian ada 20%, 10%, dikurangi 10%, tadi sudah paham ya, selisih antara persentase kita dengan mitra di bawah kita, 15 kali 200 poin, dikali 1.000 rupiah, dapat bonus 300 ribu rupiah, tapi nggak dapat RSB, gitu. Kenapa nggak dapat RSB? Karena syarat untuk mendapatkan RSB, teman-teman harus 200 poin 3 bulan berturut-turut TP pribadinya atau 600 poin sekali gitu. Nah, ini karena baru 200 poin bulan pertama enggak dapat RSB, total bonusnya berapa? 340. Berbeda ketika teman-teman TP pribadinya 600 poin. Ya, 15 jalur. Kalau 600 poin, maka dapat bonusnya sama nih Rp120.000 karena 600 ya, beda dengan yang 200 poin, di sini 200-nya, ini 600, di sini 600. Bonus pribadinya jadi 120. DPG-nya sama Rp300.000, tapi dapat lagi RSB. Ini RSB dengan asumsi paling kecil. Tadi ingat ya, RSB sekarang kisaran 80 sampai 100 ribuan, 80.000 sampai 100 ribuan. Ini saya pakai asumsi yang paling kecil aja, 50.000. Berapa bonusnya? Paling kecilnya 470.000. Ini menarik untuk bisa dikembangkan oleh teman-teman sekalian. Nah, ini posisi bonus seorang manajer 3.000 poin dalam 1 bulan. Ingat, jangan lupa semua kata kuncinya adalah dalam 1 bulan. Jadi ini dikerjakan dalam 1 bulan. 1 bulan. Ya, 1 bulan. Baik yang 15 jalur maupun yang 12 jalur juga sama, 1 bulan. Nah, teman-teman semua, bagaimana caranya supaya dapetin 12 jalur dan 15 jalur? Nah, ini yang jadi pertanyaan penting. Caranya tentu tidak lain dan tidak bukan. Yang pertama, ya tentu saja melakukan gesit PCA. Dengan cara gimana, kawan-kawan? Dengan cara membuat daftar nama. Gitu, buat daftar nama. Bikin daftar namanya. Karena daftar nama itu adalah raja, teman-teman sekalian. Lakukan gesit PCA dengan pertama salah satunya membuat daftar nama. Siapa saja orang-orang yang ingin teman-teman datangi? Siapa saja teman-teman orang yang ingin ajak untuk bergabung di bisnis ini? Pertanyaan paling sederhana dalam membuat daftar nama adalah, jika Bapak Ibu sekalian, teman-teman semua sukses di bisnis ini, saya ulang, jika teman-teman semua sukses di bisnis ini, siapakah orang yang ingin kawan-kawan ajak untuk sukses bareng di bisnis ini? Itu teman-teman sudah bisa langsung menulis ya daftar namanya. Jadi kembali kepada konsep dasarnya, yaitu dengan membuat namanya, melakukan cara kerja benar. Lakukan cara kerja benar. Bangun minimal 10 jalur aktif gitu ya. 10 jalur aktif minimal. Tadi kita konsepnya 12 dan 15 untuk yang awalan. Kemudian lakukan gesit PCA ya. Kemudian follow up home sharing. Nah, jangan lupa toko kita tuh ada di mana? Toko kita ada di mulut dan jari jemari. Jadi prinsip dasarnya adalah teman-teman memperbanyak membuka toko, membuka mulutnya teman-teman sekalian. Assalamualaikum, apa kabar? HNI, ayo gabung. Cekrek, upload, update, klik, share setiap saat. Dan fungsi pentingnya adalah gesit PCA. Pakai produk secukupnya, ceritakan sebanyak-banyaknya, dan ajak. Ajaknya ada tiga, ajak hijrah, ajak coba produknya, hijrah produknya, ajak join, gabung dengan HNI, ajak hadir dalam pembinaan, dalam home sharing, supaya bisa sukses bareng-bareng. Ajak coba produknya, ajak gabung, ajak hadir home sharing. Ini dalam satu kesempatan pertemuan ya, bukan urutan ya, 1, 2, 3, bukan nih. Dalam satu kesempatan pertemuan, kita langsung mengajak untuk coba produknya, sekaligus segera mendaftar, dan beritahukan kapan ada pembinaannya, baik offline, ketemu langsung, maupun online gitu ya. Jadi ini hal-hal penting bagian dari gesit PCA. Kekuatannya adalah the power of cerita. Kekuatannya adalah bercerita.
cerita tentang pakai produknya, cerita tentang dahsyat bisnisnya, cerita tentang mudah cara kerjanya, cerita tentang enjoy kerjanya, cerita tentang muslim dan produktif komunitasnya. The power of cerita. Jadi teman-teman sekalian, apa yang harus kawan-kawan lakukan supaya bisa menjadi manajer 20%? Kawan-kawan segera memastikan membuat daftar nama. Buat daftar namanya. Apa saja daftar nama yang bisa teman-teman buat dalam aktivitas bisnis ini? Sederhana, mulai dari keluarga gitu ya. Ya, bikin daftar nama keluarga. Kedua, daftar nama teman ya. Teman main, teman sekolah, teman kuliah, teman kursus gitu ya. Atau teman kerja gitu. Teman kerja atau teman seaktivitas. Siapa itu teman seaktivitas? Teman ngaji, teman arisan, teman ngeriung, teman nge-gym. Kemudian tetangga dekat, tetangga dulu, tetangga yang sekarang, kemudian kenalan biasa. Ya, sederhananya begitu. Bangun daftar nama, gesit PCA kepada siapa saja ya. Bangun kekuatan gesit PCA-nya siapa saja. Gitu. Gesit PCA-nya kepada siapa saja. Di mana saja. Kapan saja. Selalu lakukan, siapa aja, di mana aja, kapan aja. Pokoknya ada makhluk bernyawa, bisa ngomongnya sama kayak teman-teman, prospek, gesit PCA. Itu yang sifatnya insidental, spontanitas. Tapi ada juga yang sifatnya by planning. Kalau by planning berarti gunakan daftar nama. Dan rata-rata 80% itu bisa terjaring karena kekuatannya dari daftar nama. Sampai di sini dulu teman-teman sekalian tentang edukasi cara menjadi manajer 20%. Dan semangatnya adalah teman-teman harus punya karakter. Termampu, mau, antusias, mandiri, positif, ulet, dan pastikan ini bisa dicapai semua. Mau pakai yang 15 jalur, pakai yang 12 jalur, bisa ya, bangunnya minimal 12 jalur, 200 poin, TP pribadi 600 poin, atau dengan 15 jalur, masing-masing 200 poin, dan TP pribadinya 200 atau 600 poin. Nah, teman-teman sekalian, tadi sudah kita jelaskan tentang apa itu manajer 3000 poin, bagaimana cara meraihnya, dan step-step langkah-langkah penting bagaimana teman-teman kemudian bisa menjadi seorang manajer yang berkualitas. Penting buat teman-teman ingat bahwa menjadi seorang manajer adalah bagian dari komitmen bisnis. Jadi kata kuncinya bukan di manajernya sebetulnya, tapi kata kuncinya adalah pada komitmen bisnis teman-teman untuk kemudian bisa meraih prestasi yang terbaik dalam perusahaan ini. Dan aplikasikan semua yang telah tadi diajarkan, duplikasikan kepada seluruh jaringan kawan-kawan, dan jangan lupa untuk kemudian mengajarkan kembali kepada banyak orang, terutama di grupnya teman-teman semua. Salam semangat luar biasa, pastikan teman-teman subscribe channel YouTube ini, like dan komen, dan jangan lupa berikan notifikasi supaya teman-teman senantiasa mendapatkan update informasi dan edukasi terbaik dari YouTube channel kita. Salam semangat luar biasa, dan jadilah Anda orang-orang yang penuh dengan prestasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.